bagaimana pemerintah daerah ini hadir di tengah-tengah nelayan, bahwa nelayan ini adalah bagian dari sumber daya kami yang harus kita kelola dengan baik, ya, agar nanti hidupnya itu lebih sejahtera. Karena sesungguhnya pemerintah ini kewajiban utamanya adalah bagaimana bisa meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, di Sampang Pak Dirjen, kantong-kantong kemiskinan ini diantaranya ada di kelompok nelayan, termasuk juga kelompok para petani. Saya sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mempunyai semangat untuk melakukan perubahan. Apakah Bapak rela kalau misalkan nanti anak keturunan kita itu akan sama dengan Bapak yang alami sekarang ini? Nanti berkoordinasi dengan Pak Kadis Kelautan dan Perikanan, kalau putra-putrinya ingin sekolah, ya, tidak dipungut biaya apapun, hanya bayar ongkos dari sini ke Jakarta. Kalau tidak punya uang pun, untuk ongkos dari sini ke Jakarta, minta ke saya akan kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, dari tahun 2020 sampai 2021 ini, per tahun 2021 ini saya mendapatkan kota beasiswa KIP 1.500 kurang lebih. Itu beasiswa gratis bagi mahasiswa yang tidak mampu beasiswa penuh. Itu disesuaikan dengan jurusannya, bisa kedokteran, bisa juga sosial, bisa hukum dan sebagainya. Dan insya Allah masih hari ini masih ada slot, barangkali yang di luar putra nelayan ingin melanjutkan pendidikannya ataupun yang sudah sekolah bisa daftarkan kepada kami, insya Allah gratis Pak.